Pertandingan Liga Futsal Surabaya 2022. Misrina menghadapi Meta. Misrina memanggil kesulitan di sederet sebelah kanan. Meta memakai kostum kuning biru. Pelanggaran hanya beberapa sekitar 1 meter di luar sektor ini. Peluang untuk Meta. Mampukah kesempatan ini dimaksimalkan Meta? Meta melalui servis tendang bebas. Begitu cepat Meta bisa mencetak gol. Kedudukan sementara 1-0 untuk Meta. Sementara Meta masih unggul 1-0. Pelanggaran dilakukan pemain Meta. Kini giliran Misrina yang mendapat peluang tendangan bebas. Sekitar 2 meter ini di luar circle. Kesempatan di sini untuk membalas. Penjuru untuk Misrina. Dilakukan pemain Meta, kartu kuning. Skor berubah menjadi 1-1.
Kedudukan masih imbang 1-1. Kanan dilakukan pemain-pemain Nigeria. Sementara pertandingan sudah memasuki menit 15. Kedudukan masih imbang 1-1. Meta mencoba merapatkan pertahanan. Pelanggaran dilakukan pemain Nigeria. Konter dari Meta Putra. Pelanggaran dari pemain Nisrina. Foul 6 Nisrina. Tendangan penalti titik 2 untuk Meta Putra. Tendangan yang melambung. Skor masih imbang 1-1. Bagas Wicaksono mengenai Mister. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Meta. Babak pertama menyisakan 13 detik. Skor 2-1 untuk keunggulan Meta. Babak pertama berakhir. Untuk sementara Meta unggul 2-1. Babak kedua Nisrina berada di sebelah kiri. Nisrina berada di sebelah kiri. Meta berada di sebelah kanan. Nisrina langsung menekan, sementara tertinggal 1-2. Thank you.
kekerasan dari Nisrina. Skor menjadi 2-2. Nisrina kembali menekan, sementara Meta memilih untuk bertahan mengandalkan counter-counter attack. Lebih 4 detik pelanggaran dilakukan kiper dari Meta Futsal. Tendangan bebas tidak langsung untuk Nisrina. Mampukah kesempatan ini dimaksimalkan dari tim berjuluk Laskar Telok Umadi ini? Kita memainkan tempo, melambatkan tempo sambil mencari celah. Mengubah skor menjadi 3-2. Power play dilakukan Nisrina untuk menyamakan kedudukan ini tentunya. Sementara Nisrina tertinggal 2-3. Pertandingan menyisakan waktu 4 menit. Gagal. Pertandingan menyisakan waktu 2 menit 45 detik. Nisrina masih tertinggal 2-3.
Misrina gagal meraih kemenangan. Tiga pertandingan terakhir Misrina hanya meraih 1 poin. Metafisal memastikan kemenangan 3-2 pada pertandingan ini. Tiga poin ya. Kunci kemenangan hari ini seperti apa, Coach? Ya, Nana mau menerapkan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Kita menghadapi tim ini, kita akan coba untuk bermain defense sedikit sambil mengandalkan counter attack. Itu aja deh. Sempat unggul, kemudian disamakan, unggul lagi, disamakan, dan terakhir ya, skor akhir 3-2, Coach. Ya, saya bersyukur dengan angka itu. Ya, ini perjuangan anak-anak yang luar biasa aja deh. Thank you untuk anak-anak. Kalau devaluasi, Coach, pertandingan hari ini, Coach? Ya, anak-anak mungkin harus diperbaiki lagi counter attack-nya. Yang mungkin harus dibenahi lagi, karena tidak maksimal. Kalau dimaksimal, lebih akan lebih bagus lagi mungkin. Ketika lawan power play, Coach? Ya, ya, disiplin anak-anak lah. Dia tahu apa yang harus diterapkan, karena mengantisipasi, kita sudah perhatikan titik serang mereka.